kita unboxing barang daripada e-shopee. Sebelum ni pernah order kerana murid-murid minat dan seronok menggunakan. Ada juga ibu bapa yang minta belikan untuk anak-anak mereka. Jadi kita buka tengok apa benda. Harga dia tidaklah mahal sangat. Dalam ini saya beli 5, jatuh RM8.90 satu. Ini dia bendanya. Apa tuh? Tablet. Itu LCD writing tablet. Sangat sesuai untuk anak-anak yang baru belajar menulis, membaca, mengenal nombor. Dia ada pilihan warna merah. Yang ini biru. Dia ada hitam dan hijau. Dekat belakang dia ada switch on off. Kalau kita nak tulis, bagi dia on supaya bila on dia boleh padam. Kalau belakang tu tadi tak on kan, bila tulis dia tak boleh padam. Pastikan on. Ni kita tulis. Okay, padam dekat bawah tak boleh sebab tak on kan. Kita tulis lagi dan kita delete. Tada. Macam tu. Murid-murid saya memang sangat teruja melihat dan menggunakan benda ni. Sangat menarik. Dan benda ni juga dijadikan sebagai apa, mengganti kertas. Jadi dia paperless. Sebelum membuat lembaran kerja, mereka akan membuat latihan di atas tablet ni dulu. Ada beberapa buah ni adalah order daripada ibu bapa. Ini warna hitam. Pen dia dekat atas. Dan pastikan guna pen dia lah. Jangan gunakan kuku atau benda lain, akan merosakkan tablet. Sangat mudah digunakan.